Yos geng, balik lagi di channel Dozy Hallucination. Oke, sebelum untuk melanjutkan videonya, jangan lupa dulu klik tombol subscribe di bawah. Ingat, subscribe itu gratis dan tidak butuh biaya apapun. Ya pokoknya free. Oke, silakan klik tombol subscribe di bawah. Oke, sudah. Oke, kali ini kita akan seperti biasanya unboxing plus review. Ya, review saya di sini itu tidak terlalu detail-detail kali. Pokoknya simple, padat dan mudah dimengerti oleh teman-teman semua. Yups, kali ini kembali kita akan mereview sebuah Atomizer atau ETA, mereknya Cetah 3. Oke, ini Cetah 3 ini yaitu harga murah tapi outen, teman-teman, bukan klon, murah outen. Tuh, bayangin enggak? Dia murah tapi outen, maksudnya murah bukan murah nih, sebenarnya standar. Dan untuk harga ini cuma 200 ribu, teman-teman, wah bisa masukkan pot yang enak gitu. Oke. Di sini saya mengambil brand namanya Cetah 3. Ini warnanya yaitu warna stainless. Di sini ada Facebook dan Instagramnya, barcode UBS. Oke, biar lebih jelas, saya dekat teman-teman. Oke teman-teman, ini dia Atomizer Cetah 3. Cetah 3 OBS teknologi Go.LTD. Oke, seperti ini box-nya. Cetah 3 RDA. Ini ada barcode media sosialnya, Instagram dan Facebook. Dan ini spesifikasinya. Oke. Dan ini warnanya, saya ambil yang stainless. Oke, langsung aja kita buka. Ini sudah saya buka sebenarnya, jadi biar lebih bagus dilihat teman-teman, saya masukin lagi. Oke, sekarang kita buka. Dorong. Oke, ini dia. Alright, singkirkan. Nah, ini dia. Cetah 3. Sini ada tulisannya ya. Cetah 3. Oke. Oke, sebelum kita buka ininya, RDA-nya, kita buka apa aja dapat dalamnya, oke. Dapat gabus. Oh, kita dapat carton satu helai. Oke. Oh yes, kita dapat coil satu pasang. Karetnya dan serta murmurnya apabila hilang atau lecet ada penggantinya. Oke. Oke, peringatan atau user attention. Peringatan apa ini? Gak ngerti gua. Ya Allah bang. Aduh bro, gak pandai bahasa Inggris repotnya. Oke, no problem. Dan ini manual book Cetah 3. Ada bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Italian, Polish, Spanish, Spanish. Oke, ya. Dan untuk diameter ini itu 24 mm, saya ambil. Kalau di sini
Di sini katanya diameter 25 mm, high, ketinggian 35 mm dan berat 43 gram. Ini sangat simpel teman-teman ya. Simpel dan tidak ribet cara pemasangan atomizer, coil ke atomizernya. Oke. Ada gel pengawet. Dan ini terakhir obeng atau tool. Oke, toolnya sangat lumayan. Tool gepeng ya. Oke. Dan sekarang kita akan bahas yang ini. Lebih dekat lagi. Oke, ini dia. Zeta 3. Dia. Designed by UBS Zeta 3. Okay. Di sini ada lambang kayak macan atau singa ini. Tiger, ah, gitulah sama aja. Dan sangat uniknya teman-teman, ini nih drip-dripnya itu ada lengkungan gini ya. Enggak flat. Jadi dia ada lengkungan berapa detik? 30. Kita buka drip-nya. Tuh. Jadi dimasukin drip apa aja yang standarnya atomizer itu masuk teman-teman ya. Saya lupa ukuran berapa sih. Kayak standar sih ini. Sekarang kita buka dalamannya. Jadi teman-teman, ini tadi sengaja nggak saya lepas nih coilnya, jadi biar nggak lama bikin video ya. Intinya teman-teman tahu seperti apa di dalam atomizer Zeta 3 kan. Kalau cara pemasangan ini seperti ini nih, cara pemasangan seperti ini di sini di lock dulu dan ke sini, begitu juga sebaliknya. Bawa ke lock sini dulu dan baru kunci ke sini locknya. Jadi tidak ribet, kadang ada sama-sama satu pasangin kan payah kok. Ini enggak, kalau udah kunci di sini langsung aja kunci di sini ya. Nah, jadi dia punya ruangan tersendiri untuk lock coilnya ya, seperti ini dalamannya teman-teman ya. Bentuknya ini tebal teman-teman, mau lihat tebal berapa mili tebalnya dan berat. Memang kalau Outen tuh memang punya kualitas tersendiri dari apel-apel ya. Oke, langsung saja kita coba hasil plotnya enak apa enggak. Oke, kita coba yuk, kita pasang cotton dulu ya. Oke, katanya sudah kita pasang. Sekarang kita tinggal pasang liquidnya. Baru kita nikmatin, cuy. Was. Oke, kita coba dulu. Oke, sekarang kita coba hasil dari plot RDA dari Zeta 3. Oke, langsung saja kita coba. Mantap teman-teman. Terasa manisnya liquid. Dan plotnya tadi nampak tebal.
Jadi gue saranin, sangat rekomendasi jadi teman-teman untuk beli ini, karena ini outen harga tidak mahal, cuma 200 ribuan sudah bisa teman-teman menikmati RDA yang outen. Oke, sekian dulu review saya mengenai RDA Z3. Dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Subscribe itu gratis teman-teman. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke? Sampai ketemu kembali di video-video selanjutnya. Bye-bye. Salam Dozi Hallucination.